Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Okey, alhamdulillah kita jumpa dan kita baca yang mula-mula ni baca Mu'imah dulu. Nanti kita kedua ni pukul 9:30 kita baca Munawwarah Bagi Hati. Okey, kita baca Asmaul Husna dulu. As'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin adidul jabbar al-mutakabbirul ghalibul bari'ul mutawwirul ghaffarul qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Qabidul Rabi'ul Aizul Mudillul Sami'ul Basirul Hakamu'an Al-Nasibul Khabir Al-Halimul Adim Al-Wafur Shakur Al-Aliyul Kabirul Hakim الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الواجب ذو الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخفي المبدي المعين المحيي المبيت الحي القيوم الواجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المجتهد المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المتكئ العفو الرؤوف المالك الجلال والإكرام المكفي الجامع الغني المكفي المالك الله النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك تكرم الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okey. Alhamdulillah. Kat mana sambung ni? Buku apa? Sebelah. Buku enam. Okey, kerana mengimankan. Okey. Kerana menghimatkan bagi segala suami itu, ini kisah apa ni? Kisah
Kisah perempuan ni dia ziarah jenazah. Lepas tu Rasulullah ni tanya di kat Madinah, adakah engkau menyemayangkannya? Mereka kata, tak ada. Adakah engkau menanggungnya? Mereka kata, tak ada. Jadi Rasulullah kata, baliklah kamu sekian. Tidak tiada ziarah dan tiada ada pahala. Kenapa Rasulullah kata itu? Mengkhidmatkan bagi suami mereka itu, maknanya dia punya cerita dia nak cakap. Perempuan yang berkhidmat kepada suaminya adalah bersamaan pahalanya. Nampak? Aku tengok lah, tak boleh. Nampak? Ini macam tiket 80 sen dulu kecil je. Nampak tak ingat tiket 80 sen? Tengok orang tiket 80 sen lepas kubang. Baik, tukul lagi. Tak apalah Salim. Adalah persoalan pahalanya. Perempuan yang beribad suami, pahala. Dia kerja pahala. Niscaya menyebabkan ia akan menyebabkan itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadat bagi lelaki. Pahala seperti ibadat lelaki. Maksudnya lelaki ini dia pergi uruskan jenazah, pergi apa. Kalau perempuan ini tak terlibat, dia berbalik. Kau imam bersama kau. Saya dulu kan ada masjid dan surau mengajar. Tapi tutup. Tapi bila kipas pasang, saya nampak dia orang berbual. Dekat tengah-tengah tiga orang ada duduk je ni. Surah beratat. Dekat ujung tiga orang, saya kata, saya cakap lah, kak, kalau macam berbual, buat apa macam masjid je? Tolak. Duduk berbual sana pun sini, buat apa macam masjid. Lepas saya nampak, Lepas tu isteri saya dia buka tabir, dia dengar saya ngajar. Dia kata, biar akan balik rumah. Pergi goreng nasi ke suami. Saya cakap dengan terang. Saya cakap dengan baik. Itu lebih baik daripada duduk sini berbual. Duduk sini berbual, satu ilmu tak dapat. Pokoknya kalau balik, khidmat pada keluarga. Jadi keduanya ada pahala menyamai seperti ibadah lelaki. Ini kita kata. Dan saya sebab apa? Saya kesian dah datang. Saya ajar buat kasau ayu halwalat. Benda ni pada air. Sejak saya cakap tu, tak lama tu perempuan dah tak ada dah. Bukan datang. Tak tahulah dia marah kat saya ke pun dia tak tahu. Sebab saya tengok dia berlunggu-lunggu buat. Kadang-kadang mendengar suara dia. Dia macam dekat kat tiang lah. Dengar suara dia. Dan kadang-kadang orang lelaki dah betul dia. Sebab dengar suara perempuan cakap. So saya cakap lah kalau situ baik balik rumah. Kalau kita datang berlunggu-lunggu buat, baik kita balik rumah. Pokoknya kita buat. Buat urusan keluarga pun kita dapat pahala. Kita pun buat JPM pun tak dapat. Ilmu tak dapat. Jadi macam sisi lah. Kadang nampak kabin tutup, nampak tak ada orang. Bila dah isyak, nampak keluar ramai. Ada kena-kena orang. Tapi itulah berbual. Jangan begitu lah. Seperti barang lain yang dicuka oleh khabar. Khabar dia nak datang seorang perempuan. Ini cerita lain ni. Khabar yang diceritakan. Datang ia kepada Nabi SAW. Bersabda baginya.
apa bicara engkau? Rasulullah ni berkata kepada perempuan ni, apa yang kau nak katakan? Maka sembah perempuan itu, ya Rasulullah, bahawa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Dia nak perempuan yang datang, dia kata kami nak buat perempuan yang jumpa engkau. Maka bersabda ia, kerana apa? Maka sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu bahawa berkata semuanya bahawa sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kita sekalian dan menjadikan ia akan kita di bawah tangan, yakni di bawah perintah lelaki. Ni ada ringkasan ni, kita buat nota yang kita mudah faham. Ini berjumpa perempuan kepada Rasulullah. Dan berkata, kami sekalian perempuan diperintah di bawah lelaki. Kami sekalian perempuan diperintah di bawah lelaki. Dihabaskan, dikurung. Nak keluar rumah kan minta izin. Lepas tu kena buat kerja rumah. Hak mereka itu dalam rumah. Maka menjadikan ia akan kita sekalian tempat keinginan. Satu. Dan dia kata juga, kami perempuan menjadi tempat keinginan lelaki. Jadi kalau suami itu dia nak bersama, perempuan ni dia tak betul lah. Sebab dia sakit ke apa ke, tu ada cerita lain lah. Dia kata kami ni tempat keinginan lelaki, kami ni diperintah dengan lelaki. Dan dipatuhkan atas kami hikmat bagi lelaki. Dia kata ini lelaki nasib baik perempuan ni, kena dengar cakap suami, kena ikut perintah dia, kena hikmat dekat dia. Kalau dia nak berkeinginan, dia kena tunaikan keinginan dia. Tu yang dia kata tu. Kena tunaikan keinginan dia. Dan diperadukan atas kami khidmat pada lelaki. Dan menjadikan ia bagi mereka itu perang sadil dan hari jemaah. Lepas tu dia kata, sedangkan lelaki boleh pergi berperang dan solat jemaah. Bukan dia kata, lelaki boleh pergi berperang, lelaki boleh solat jemaah. Kami ni duduk rumah, kami ni kena khidmat kat dia, kami ni buat perintah dia. Kami ni terpaksa apa dia cepat menepakkan keinginan. Kami kena himankan dia. Dan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala menentukan dia akan mereka itu dengan pekerjaan. Tiada kita, maka apa kita ganti akan barang yang memenuhi Allah Ta'ala itu. Jadi sedangkan tiada bagi perempuan. Jadi pertanyaan perempuan itu,
Ini bahasa kitab ni tempat yang tak faham, tak ngaji, misal. Dia ada bahasa dia, dia bukan dia lain. Pertanyaan perempuan itu, apakah ganti? Apakah ganti? Apakah ganti? Kurnia Allah adalah akan lelaki. Ustaz, slide ada ya? Tak lama. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kami sebagai ganti daripada apa amal yang dibuat lelaki? Ini kita turut-turut maksud dia. Lelaki main jemaah, lelaki dikata boleh pergi perang, yang pahala dia syahid. Perempuan dia dikata duduk kat rumah, iman dan suami, jadi tempat keinginan lelaki. Diperadukan kami iman. Dan kami kena duduk di bawah perintah lelaki. Sedangkan lelaki boleh main jemaah, boleh pergi perang. Apakah yang Allah Ta'ala ganti pada kami, yang kami tak boleh sebagai jemaah, tak boleh pergi perang? Bukan tak boleh sebagai jemaah, boleh. Tapi ada syarat ni lah. Okey. Maka hari ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni heran. Dari sebaik-baik ibaratnya. Daripada aku yang dicontoh ni, Rasulullah heran dengan cakap. Dan berkata, ya, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala daripada engkau. Kemudian bersabda ia, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau, daripada segala perempuan yang Islam. Dia kata sekarang ni kau pergi berjauh dengan perempuan Islam. Sebab dia nak bawa perempuan ni, nak bawa perempuan ramai jumpa Nabi. Dan dia nak bertanya pada perkara ni. Dia tak bertanya pada perkara ini. Dia tak bertanya pada perkara ini. Jadi Rasulullah kata, ibarat kau ini betul. Pertanyaan kau ini betul. Tak ada aku nampak orang yang boleh beri ibarat pertanyaan macam ini. Maka sampaikan olehmu kepada perempuan yang Islam. Kat sini dia ada satu jawapan. Jadi bila kita tulis, kita nampak apa benda yang dijawab oleh Nabi. Kalau tulis pun tak apa, lagi tak ada. Tapi kalau tulis lagi faham. Jawab Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Sampaikan kepada semua perempuan Islam. Sesungguhnya sebaik-baik taat adalah seorang kamu adalah menyerupai kebajikan itu semua. Ini kat sini. Maknanya, ini maksudnya. Kita boleh buat dalam bentuk nota yang lebih mudah faham. Apa maksud ni? Maksudnya, taat seorang perempuan pada suami dia bersamaan ini
bersamaan dengan jihad dan solat Jumaat. Kalau kita tengok yang itulah. Ini ringkasan. Zaman Nabi lagi dah bertanya. Zaman Nabi lagi perempuan dah tanya. Perempuan dia seolah-olah dia meminta hak, menuntut hak dia. Zaman Nabi, zaman sekarang lagi lah macam-macam. Dia tak boleh buat ni, dia tak boleh buat ni, dia tak boleh buat ni. Lelaki boleh keluar ke, perempuan tak boleh. Lelaki boleh pergi jemaah, perempuan tak boleh, kena duduk rumah. Kena himan dekat dia. Dan mereka rasa kenapa mereka ni dijadikan tempat menempah keinginan. Maksudnya kalau suami dia nak, isteri dia kena pergi pada keinginan nafsu dia. Jadi mereka rasa tak puas hati. Jadi mereka ramai-ramai jumpa Nabi. Apa tak ganti pun ni Allah Ta'ala pun Nabi. Ramai Rasulullah sebut ni. Mereka jumpa Nabi. Apa ganti? Tapi tak boleh ni, tak boleh ni. Lelaki dapat apa, sebab jemaah 25 kali pahala tapi tak dapat. Lelaki lepas pergi fisabilillah perang, mati syahid, terus masuk syurga. Tapi kami tak boleh. Kenapa kami tak boleh? Rasulullah cerita, ada satu benda yang kau dapat pahala macam tu. Ini apa? Cara kau duduk rumah dan kau tak nak suami kau. Macam suami kau. Jadi dalam suami ni sebesar-besar pahala yang orang tak rasa, yang kebanyakan orang tak rasa. Dia lebih nampak baca Quran, dia nampak benda lain. Tapi bukan kata tak payah baca Quran, baca Quran, baca Quran. Tapi ada pahala yang paling besar bagi perempuan ni. Dia ada cara suami dia. Dia besar. Tangan suami dah menanggungi, ia bisabilillah, Allah kata. Sampai dia katakan menyerupai pahala, ia bisabilillah. Itulah dia lagi tak kata. Menyamai akan kebajikan itu semua. Bermula dalil. Ini yang cerita dalil ni. Apakah dalil mengatakan taat suami itu adalah sebesar-besar pekerjaan bagi seorang perempuan? Di dalil. Dalil taat suami adalah sebesar-besar kebaikan bagi perempuan. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya, itu barang. Dia macam ada bunyi cakap India, itu barang. Apakah dalil barang atas ni? Barang berlaku cerita. Apa cerita atas ni? Apa dalil barang tu? Apa dalil? Kisah seorang Badui
datang kepada Nabi bahawa sesungguhnya Badui, kata Badui dia orang pedalaman, engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah. Badui dia kata, wahai Rasulullah Muhammad, engkau ni seru manusia kepada Allah dan aku percaya di kau. Aku percaya. Tetapi aku tak benarkan kau. Aku tak kata engkau ni Nabi Rasul. Melainkan dengan mujizat yang diberikan akan aku. Melainkan pertunjukkan aku kata mujizat. Mujizat ni betul apa? Mujiz. Dulu arwah Ustaz Zahir kata mujiz. Mujiz ni bermaksud lemah akal. Lemah akal yang terima. Rasulullah dia belah bulan. Itu mujizat. Kenapa? Akal tak boleh terima. Nabi ni dia belah bulan. Macam dia belah bulan dia bui buat tangan itu. Macam dia belah bulan tak mungkin. Jadi kena beli mujizat. Mujizat ni dalam perkataan mujiz. Mujiz. Sekarang ni dia kata, aku tak takkan berkongsi Nabi Rasul lagi. Kecuali kau tunjukkan aku satu mujizat. Maksudnya aku tak katakan apa cerita. Tak cerita aku ni Nabi, aku Rasul dia nanti. Ya Allah tak cerita. Kau tunjukkan aku satu. Bersabda baginya Rasulullah SAW. Apa yang kau nak? Nabi kata kau nak apa? Kau nak tengok apa? Dia kata ke Arab Badui ni. Apa kau nak? Mujizat macam mana kau nak? Maka berkata dia, engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini, maka datang ia akan dikau. Dan adalah antara hadapan keduanya itu, satu pohon kurma yang kering lagi dah lama. Dia kata, kau suruh pohon kurma ni, pokok kurma dah kering ni, dah mati. Tengok pokok sawit dah mati. Besar tak beda kan. Kan dia racun. Dia racun bawah tu, pokok dah mati. Ini zaman dulu ada kurma yang kering, kurma yang dah tua, dah mati. Kau kurma yang hidup, kena ada buah. Engkau suruh pokok kurma datang ke kau. Maka bersabda bagi Badui itu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah cakap dengan Badui ini, pergi olehmu dan kata olehmu baginya bahawa sungguhnya Muhammad yang memanggilkan dikau. Nabi kata dekat Badui ini, aku tak nak panggil. Kau cakap dengan dia, aku panggil. Banyak lagi sebab. Betul. Kita panggil orang, kita jangan cakap panggil orang. Kita panggil orang, orang datang sebab orang nampak kita. Suruh orang panggil, cakap kita panggil. Dia dengar nama kita pun takut datang. Dia pun tengok orang lagi. Rasulullah kata, engkau pergi panggil. Aku tak nak panggil. Engkau pergi panggil. Panggil apa? Panggil pohon kurma yang telah mati itu. Panggil pohon kurma yang kering itu. Okey. Maka pergilah ia dan berkata, hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sungguhnya ia memanggil akan dikau. Ia memanggil akan dikau. Hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sesungguhnya ia memanggil akan dikau. Dia kata pohon kurma ni, engkau kenalkan Muhammad ni, dia panggil engkau. Maka bergerak-geraklah pohon kurma itu daripada pihaknya kanan. Dia bergerak-gerak ke arah kanan. Dan tercabutlah segala akarnya dan bergerak-gerak pada sebelah kiri. Dia goyang-goyang.
Geraplah kanan, geraplah kiri. Dia bergoyang. Dan tercabutlah segala akarnya dan bergerak-gerak pada sebelah kirinya. Maka tercabut pula segala akarnya. Maka jadilah dia datang seperti demikian itu kepada Rasulullah SAW. Maka tagala hampir kepadanya, memanggil dia serta Assalamualaikum ya Nabi Allah. Pohon kurma ini bergerak. Jadi, apa dalil ini? Dalil ini apa? Dalil ini kisah Arab Badui. Kisah Arab Badui yang meminta mujizat dari Rasulullah dengan meminta pohon kurma bergerak berjumpa Nabi. Ini kisah dia. Meminta pohon kurma bergerak berjumpa Nabi. Maka bergerak ke kanan, tercabutlah akarnya. Bergerak ke kiri, tercabutlah akarnya. Maka jadilah ia datang seperti demikian itu kepada Rasulullah SAW. Maka tak kala hampir ia kepadanya, memanggil dia serta berkata, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Maka Nabi SAW bersabda, Waalaikumsalam. Maka berkata oleh badui itu, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Membadailah kandil kau. Pertinya mujizat ini. Maka dia berkata, aku naik saksi. La ilaha dari Tuhan naka Allah wa annaka dan engkaulah Rasulullah. Setelah dilihat Arab Badui ini panggil pokok. Pokok tu gerak-gerak datang jumpa Nabi. Oh ni kalau tengok rekaman ni takut. Kalau betul ada rekaman dulu kan. Dan orang rakam macam sekarang kan. Orang tengok macam mana pokok ni Nabi panggil dia datang. Itu mujizat yang dilihat pada Arab Badui ini. Maka bila Arab Badui ini lihat, dan dia berkata, dari Tuhan mereka Allah. Dan engkau lah Rasul. Dia mengakui. Ni. Maka Islam lah Arab Badui itu melihat mukjizat Rasul. Bila pohon kurma yang kering berjalan dan memberi salam kepada Nabi Muhammad. Tu dahsyat tu. Mujizat tu tengok betul-betul. Depan mata tengok. Kemudian Rasulullah kata, cukup tak? Membadaikah, merailah kandil kau ini. Dia kata, cukup ke? Cukup ke kau tengok ni? Kau nak aku yang kena Nabi? Cukup ke? Maka berkata Arab Badui ini kafah. Kafah ini maknanya membadai lah. Wa kafah billahi alimah. Cukuplah Allah
yang maha mutaki. Kapa, ni kapa-kapa kan Arab. Kapa-kapa. Orang lelaki ni kata, Baduy ni kata kapa-kapa cukuplah. Aku dah tengok dah ni, aku dah tengok Arab Baduy ni, aku dah tengok pokok bertambar ni, kering ni, berjalan depan Nabi yang dah mati. Dia ada dua peristiwa ni, dulu saya kata, dia ada dua benda yang menguatkan. Satu, pokok mati. Kalau pokok hidup, dia hidup. Hidup dengan cara dia lah. Ini pokok mati. Ini pokok mati. Bila pokok mati, apa jadi? Patutnya dia tak boleh buat apa dah. Dia dah roboh, dia dah terkembang. Tapi pokok mati ni lah yang suruh bergerak. Orang Baduy ni, dia tak suruh pokok hidup. Dia suruh pokok mati tu bergerak. Dan Rasulullah nak muatkan lagi, dia suruh Rasul. Rasulullah tak kata, okey aku panggil dia. Tak. Engkau pergi, saya, engkau panggil dia. Engkau panggil dia, datang kat aku. Engkau nak panggil dia, datang kat aku. Bukan aku panggil. Engkau cakap, aku panggil. Dia tak dengar perkataan Nabi. Pokok dalam sini, tak. Dia dengar perkataan orang lain. Jadi dua perkara ini menguatkan, datanglah pokok itu. Maka terpelanjatlah Arab Baduy ini. Dia pun mengucap syahadah, mengaku Rasulullah. Itu orang tanya apa? Cukup tak? Cukup tak punya jalan untuk melengok? Cukup tak? Maka berkata dia, kafa mudahilah. Kemudian menyuruh oleh Nabi SAW akan pohon kurma itu kembali. Maka kembalilah pohon kurma itu ke tempatnya. Pohon kurma ini balik-balik, masuk balik akar di dalam tanah yang digoyang-goyang tadi lah. Maka berkata oleh Baduy itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau akan suatu mukjizat yang tiada pernah meminta dia oleh orang lain daripada aku. Dia kata tak pernah orang lain minta begini. Tak pernah orang lain dah buktikan kepada Nabi, minta pokok bergerak. Tak pernah. Tapi aku minta. Maka engkau perkenankan akan aku. Maka izinkan olehmu akan aku bahawa aku sujud bagi engkau. Sesudah sujud di belakang tidak semayang. Dia kata kau izinkan aku lepas semayang aku sujud dengan kau. Kenapa? Dia kagum dengan Nabi. Dia kagum dengan Nabi ni, ada mukjizat dengan Nabi ni, dia kagum. Dia jadi manusia, lelaki Baduy ni, dia kagum dengan Rasulullah ni begini. Boleh pokok datang kat dia pergi salam. Dia kagum. Dan mukjizat ni kira pelik lah. Pelik. Aku tak pernah minta. Tak pernah minta. Jadi sekarang ni aku minta dan kau perkenalkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka sabda Nabi SAW, tiada harus ni boleh. Tiada harus ni mana boleh. Ini perkataan ini. Tiada boleh sujud bagi orang lain daripada Allah Ta'ala. Dan jikalau harus bagi seorang bahawa sujud bagi lain daripada Allah Ta'ala, nescaya aku suruh akan sekalian perempuan bahawa sujud bagi suaminya mereka itu kerana membesarkan hak suaminya. Rasulullah kata, tiada boleh. Ini dalil ni. Tiada boleh sujud selain dari Allah Ta'ala. Tiada boleh sujud selain daripada Allah Ta'ala.
Dan jika harus, jika boleh, kata Rasulullah SAW, maka aku akan suruh sekalian perempuan sujud bagi suaminya kerana membesarkan, ini apa? Memuliakan akan suaminya. Ini perkataan Rasulullah. Ini sabda Rasulullah. Sabda. Maka mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hak segala suami atas segala perempuan, atas setiap-tiap hak, hingga mendahulukan ia atas hak dua ibu bapa, seperti barang yang datang ia daripada terlaik mereka itu bagi hak dua ibu bapa dan zaujah isteri atas barang yang dijadikan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa dia kata? Bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar keluar ia bersama sahabatnya, maka melihat seorang perempuan menanggung ia akan seorang yang tua di atas belakangnya. Perempuan ini ditanggung tua di atas belakangnya. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, apa yang kepayahan ini? Apa yang berpayah-payah kau? Ya Amirul Mukminin, bahawa sungguhnya ia bapaku, dan sungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak. Dan dah nyanyuk ni, orang kata dah nyanyuk, ia macam kanak-kanak. Ia macam kanak-kanak. Kerana ia ingin ia pada tiap-tiap satu saat dan satu saat berkendak ia kepada bermain kanak. Ini di cerita perempuan ni, dia dukung seorang lelaki. Tapi Sayyidina Umar kata, lelaki ni apa? Lelaki ni apa? Dia kata ni bapak aku. Kenapa bapak kau ni? Dia jadi macam kanak-kanak. Kejapkan dia nak suruh dukung, kejapkan dia suruh bermain seperti kanak-kanak yang kecil. Dan sekali pula dia minta suruh boleh makan, dan sekali pula dia minta suruh minuman. Ini orang-orang tua sangat ni yang berlaku zaman Nabi ini. Maka tiap-tiap raib aku daripadanya memanggil dia akan aku dengan tangis. Kalau aku tak ada kat sisi dia, dia macam budak-budak. Budak-budak tak dapat mak. Budak-budak yang nak kat mak dia. Nak kat mak dia. Dan dia tak dapat mak dia. Jadi dia akan menangis. Masih sekali bapak dia ni. Maka aku tanggung ia atas belakangku.
Dia datang dan dia takut. Di mana tempat berkeliling aku hingga apabila ingin akan suatu, nescaya aku akan berikan dia. Dan jika tidak dapat, maka aku beri akan dia suatu benda. Dia nak benda ni tak dapat, aku baca benda lain untuk bagi dia, dia diam. Jangan dia menangis. Begitu perempuan ni dijaga bapa yang tua ni sampai teruk. Kena panggil dongkong, kena bawa pusing, macam budak-budak. Kena bagi makan, kena bagi minum. Kalau bapa dia tak dengar bapa dia, raib dia, maka menangislah. Maka menangislah bapa dia. Macam budak-budak. Menangislah bapa dia. Dan kalau tak dapat aku bagi dia apa-apa sesuatu, maka ajaiblah takjub. Takjub. Takjub ni maknanya hairanlah Sayyidina Umar. Hairanlah Sayyidina Umar. Tengok. Tengah ajaib begitu. Dan dia kata, adakah kamu tahu bahawa sungguhnya perempuan itu telah melaksanakan akan hak bapa? Ini dia dalam ramai-ramai. Dia dalam ramai, dia kata perempuan tu telah melaksanakan hak bapa dia. Dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apa dia kata? Dan aku pun, maknanya aku doa, aku berkata seperti yang demikian itu juga bahawa semuanya ia mendatangkan haknya dan serta zain ziyadah pula. Dia doa satu hari nanti, perempuan ni akan buat macam mana dia buat ni bersama dia pula. Bersama dia pula. Maka berkatalah perempuan ini, saya lupa ziyadah ni apa dia puja. Kalau zaujah ni isteri, adalah kitab. Ziyadah. Dan maka perempuan itu berkata, tersalah engkau ya mu'minin. Dia kata, belum lagi aku bayarkan akan haknya. Dia kata, aku buat macam ni pun aku boleh tunaikan hak bapa aku. Bahawa sungguhnya adalah bapa aku itu memeliharakan dia akan aku. Dan berdirilah ia dengan segala asbabku. Dia kata, bapa aku ni dulu kecil-kecil jaga aku. Dan dia berdiri, dia tengok aku nak apa, dia tunggu. Dan beriman ia akan aku, serta mencita-citakan dia aku akan hidupku. Dulu bapa aku kecil-kecil jaga aku. Susah payah pun dia doakan agar aku panjang umur. Dan enggan dia daripada matiku. Dan dia kata, himan akan dia. Dan aku berdiri meliharakan atas dia. Dan aku cerita akan matinya. Dia pernah terdetik hati dia perempuan ni. Bapa dia bila nak mati. Itulah maksud dia. Aku boleh ada dia. Tapi sebab kepayahan ni. Menanggung, memberi makan. Kejakan nak bermain, bawa dia bermain. Menanggung, beri makan dia, bawa dia bermain. Jadi Amir Umin kata, kau telah tunaikan hak. Sebagai seorang anak kepada ayah. Dia kata, tak. Belum. Dia kata, berbeza. Dulu bapa aku bela aku, dulu bapa aku bela aku dan dia mencita-cita aku panjang umur. Sedangkan kadang-kadang aku terfikir dengan kepayahan aku bela dia, aku fikir bila dia nak mati. Bila bapa aku mati, aku tak larat nak jaga dia lah. Jadi maknanya belum tunai hak, belum tunai hak lagi. Belum tunai hak, belum tunai hak lagi. Jadi sebab itulah dikatakan tak sama kan. Tak sama dan sangat berbeza. Okey. Jadi
dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas. Imam Ahmad ni dia kata dia ambil daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dia mengeluarkan apa yang dengar Rasulullah. Telah berkata ia daripada ahli bait daripada Ansari, keluarga orang Ansar. Ada bagi mereka itu yang menerangkan mereka itu atasnya akan air hingga katanya, maka tak kala memandang unta itu pada Rasulullah. Nescaya berhadaplah ia hingga tersungkur ia, keadaan sujud unta itu atas hadapannya. Maka berkata baginya oleh sahabat, ya Rasulullah, ini binatang tiada berakal. Satu hari ada unta, dia nampak air. Tiba-tiba nampak air itu dia sujud pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini binatang tiada berakal. Sujud ia bagi engkau dan kami sekalian ini semuanya mempunyai akal. Maka kami lah yang lebih, terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi engkau. Dia kata, unta sujud dengan kau, unta tak datang. Tapi dia kata, kamilah lebih layak sujud dengan kau. Kami lebih layak dengan kau, bahawa kami rotak. Maka berkatalah Rasulullah SAW, apa dia kata? Tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bahawa sujud ia bagi manusia. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan itu sujud ia bagi suaminya. Dia kata tak boleh. Kau tak boleh sujud kat aku. Mereka tengok unta dia sujud ke Nabi. Tak kala Nabi bawa dia kepada air. Dia nak unta dia tu sujud ke Nabi. Jadi sahabat kata ni unta tak datang. Kami ni Allah jadi kebelikan kami akal. Jadi kami ni lebih layak, kami ni lebih layak untuk sujud pada engkau. Kami lebih layak untuk sujud pada engkau. Okey. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan itu bahawa sujud ia bagi suaminya. Ini kisah-kisah yang kedua. Kisah yang kedua. Kisah apa? Tadi kisah Arab Badui nak sujud kepada Nabi. Ini kisah para sahabat, dia nak sujud kepada Nabi. Aku suruh akan perempuan itu sujud ia bagi suaminya kerana sangat besar haknya itu atas isterinya. Jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai ke tengah kepalanya pun yang jadi najis sebab nanah dan darah. Kemudian berhadaplah oleh isteri itu akan dia. Maka menjilat-jilat akan dia. Sungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Dahsyat. Kita baca, kita bertakut. Dia kata kalau lah daripada kaki sampai ujung-ujung jari dekat suaminya dia najis. Jadi perempuan ni dia bersih dengan cara apa? Dia jilat dengan darah. Itu bijalan dah, bukan terubah itu. Itu perumpamaan. Dia masih lagi belum menunaikan hak. Dia masih lagi belum menunaikan hak. Jadi besar, besar dan berat. Memang berat, memang besar. Itu adik-adik sudah nak cerita tu lah sebenarnya tu. Memang besar dan berat. Hak. Apa? Isteri menunaikan apa yang patut ditunaikan oleh dia pada isteri, pada suami dia. Itu dia bagi contoh. Satu contoh, Arab Badu yang sujud. Satu lagi contoh, bila sahabat tengok unta nak sujud, dia kata unta tak datang, kami lagi maaf sujud. Itu. Dia kata tak patut sujud. Tak patut orang manusia sujud dengan manusia. Tak patut sujud. Kalau lah boleh sujud, aku suruh lelaki perempuan sujud kat suami dia. Dan dia bagi contoh, perlulah isteri itu membesarkan suami dia.
kalau dengan dia terpaksa menjilat najis-najis yang ada pada tubuh suami dia, kotor. Dengan lidah dia sekalipun. Najis itu dia bertengah kepala sampai ujung kaki. Pada tapak kakinya hingga sampai tengah kepala. Dia belum lagi menunaikan hak suami dia. Okey. Dah. Tanda itu, kita sambung. Okey. Sekarang kita baca penawar bagi hati. Okey, kita tutup ini. Sampai mana? Kita tinggal pula. Ayuh kita tak? Ustaz Lim, ayuh kejap. Kejap lebih dah. Kejap saya ambil gambar sekejap. Dan kereta. Kat tuan nanti sekejap dengan kereta. Dan mana? Sebelah. Ni? Mahmudah. Sifat Mahmudah Mazmur. Dan mana? Baca apa ni? Dan tak lah. Okey, tak apa-apa. Saya ambil gambar. Ya. Boleh masih lagi muka limah. Kita bagi tahu. Ah, okey, okey, okey. Okay. Sekarang ni kita sambung berawal bagi hati. Kita tulis cara ringkas. Macam Ustaz Adi kata, sambung. Sifat Mahmudah. Ini. Ada dua lah. Ini sifat Mahmudah. Mahmudah ni kita panggil sifat terpuji. Maghumah terpuji. Ini kalau dalam kitab ni dia mencoret tentang 10 dan 10 sifat. Nanti kita belajar kat sini dengan kitab ni. Saya nak susun dia ikut susunan. Ini ikut Imam Ghazali. Ini ikut Imam Ghazali. Ini 10 ni adalah mengikut panduan Imam Ghazali.
Dia ada dua ulama. Boleh catat jugalah. Dua ulama pada ahli sunnah wal jamaah. Tulis dia tak apa. Pada ilmu tasawuf, dua ulama menjadi panduan. Ni. Pada kita baca tasawuf ni. Tasawuf ada dua ulama yang menjadi panduan atau ikutan. Dia pertama Imam Al-Ghazali, nombor dua Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi kita mereka jadi panduan. Tapi yang banyak orang pakai Imam Ghazali lah. Imam Ghazali kitab dia lebih banyak dan lebih mudah. Mungkin tak? Mungkin lebih mudah bahasa dia untuk kita faham. Kalau tauhid ada dua ulama. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Abu Hasan, Abu Mansur. Kalau fiqh, dia ikut empat ulama. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik. Dia ikut empat mazhab. Okey, sekarang ni kita tengok apakah 10 sifat ni. Kita tulis pembelahan lah. Tulis ini dulu. Mahmudah. Satu taubat. Dua khauf. Ini khauf ni takut pada Allah. Taubat ni apa? Membersihkan dosa. Pun pernah beri khaw. Tiga, mahabbah. Kasih dan selalu ingat pada Allah. Empat, zuhud. Boleh sedikit jelaskan apa zuhud? Menggunakan iman Allah. Nikmat dunia sekadar perlu. Atau kita kata dunia tiada di hati walaupun ia memiliki. Empat. Bukan turun ni orang miskin. Turun ni bukan miskin. Orang lain tak ada. Apa? Tak nampak? Oh, tak tukar. Tak tukar. Kan?
Memang tak masuk. Dah lambat dah tak boleh masuk. Dah lambat dah tak. Tak penuh. Kalau lambat sangat dah tak masuk. Okey. Ni. Dunia tiada dihati walaupun ia tiada dia, walaupun ia memiliki. Ia memiliki dunia tapi dia tak ada hati dia. Sabar. Sabar. Tiada peluk besar. Dalam taat. Cuma tahan diri pada maksiat dan sabar pada ujian Allah. Lima. Syukur ada sifat terpuji menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah redai. Kalimat syukur. Nama dia syukur. Ikhlas. Ini definisi-definisi mudah ini. Menunggalkan niat kerana Allah ada sekalian taat. Menunggalkan. Menunggal. Maknanya niat dia satu je lah. Menunggalkan niat pada segala taat. Dan taat. Apa niat dia? Allah. Lapan. Tawakal. Nampak? Ini tak nampak? Tak nampak ni? Ya Allah. Punya besar ni. Okey. Ini tak lagi. Tawakal. Menyerah diri dan segala hal kepada Allah. Sembilan. Reza. Reza ni tenang hati
atas segala ketetapan Allah. Sepuluh. Ada sepuluh ni, cuma sepuluh. Zikrul maut. Apa? Ingat mati. Senantiasa ingat mati dan mempersiapkan diri untuk bekalan. Okey, 10. Kalau besar-besar, yang atas tak nampak. Terlebih ya. Ya. Tolong beri ijazah. Okey. Ini 10. Ini panggil apa? Ini panggil Mahmudah. Jadi nanti dalam tasawuf ni kita akan belajar insya-Allah satu-satulah. Satu mahmudah ni nombor satu dia adalah taubat. Taubat. Kenapa taubat? Sebab syarat untuk orang itu berubah. Nombor satu ialah dia perlulah kepada bertaubat. Perlulah ia kepada bertaubat nombor satu. Barulah dia pergi kepada sifat-sifat yang lain. Lepas tu dalam kitab dia sebut, jika kamu berubah, taubatlah dulu. Di samping taubat tu, pergi ke pintu taubat, kemudian pergilah kamu kepada pintu ilmu. Dia tu belajar. Kalau taubat tak belajar, nanti bimbang amalnya salah. Bimbang amalnya salah. Jadi lepas taubat ni kena pergi pintu ilmu. Lepas tu dia kena pergi pintu amal. Di samping ilmu tu amal. Jadi sebab tu dalam kitab-kitab tasawuf, benda pertama yang dia sebut ialah taubat. Dan taubat. Dan dia lepas tu nombor dua, nombor tiga ni dia sebut khauf. Kasih, takut. Punca kasih dengan takut tu lah disuruh. Punca kasih dengan takut suruh agar dengan ini akan memperbanyakkan pada amal.
Tapi mesti ada ilmu lah. Mesti ada ilmu. Okey, ini 10. Nanti kita belajar ni hari ni. Nanti kau tengok kita ambil belakang, semua ada. Semua 10 ni insyaAllah ada. Okey. Lepas tu, di sini ada juga sifat terpuji. Puluh juga. Apakah sifat terpuji 10? Banyak makan. Ini banyak makan terpuji. Dia tahu banyak. Banyak bercakap. Tiga, pemarah. Empat, hasad dengki. Hasad. Tahu sifat yang kecil ni, nama dia hasad. Nama dia hasad dengki. Ini semua akibat dia tak elok lah. Orang yang dengki, orang yang tak dengki, apa dia? Rasulullah kata akan dimakan buku amal dia, dibakar buku amal dia, bagaimana api membakar kayu yang kering. Dia kata itulah. Lepas tu nak kena belajar definisi hasad ni. Macam mana dia katakan hasad? Kalau tak tahu, bimbang kita ni ada hasad. Tapi tak sedar. Atau penting itu yang wajib belajar tasawuf. Memang kita tak tahu hasad ni macam mana. Tak nampak kan? Kau tu nampak? Saya tak tahu nak besarkan dia lagi. Dia boleh nak besar macam ni, boleh. Dia boleh besarkan. Tapi kena cepatlah sebab belakang tak nampak. Boleh letak gini boleh. Bakhil. Atau dalam kita kata kikir. Harta. Enam. Cintakan kemegahan. Tujuh. Hubud dunia. Cinta dunia. Lapan. Bangga diri. Apa dalam kitab tersebut membesarkan diri. Sembilan. Ujuk. Ujuk ni kalau bahasa Melayu dia kata hairan diri. Rasa diri hebat. Dia tak kisah orang, dia rasa satu orang. Puluh. Riak. Berbuat
kebajikan, bukan kerana Allah. Ayat 10. Berbuat kebajikan. Bukan kerana Allah. Buat amal, buat baik, bukan kerana Allah. Okey, tengok balik ni. Okey. Kita pergi kat slide lain. Maka, kita dah beli maklumah. Maklumah mahmudah. Maka berkatalah ulama. Proses pembersihan hati itu mestilah melalui tiga perkara. Amin. Di mana ni? Dia kena ikut prosedur ni. Jadi perjalanan ni mesti, mesti macam ni. Ni, ni tiga perjalanan. Tiga perjalanan. Membaiki hati. Jadi nombor satu, nama dia takhalli, takho, lamia, takhalli, 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 takhalli. Apa takhalli ni? Membersihkan hati, buang sifat mazmumah. Ini saya sifat haji. 10 sifat terhaji. Wow. Tu nak kena, nak kena belajar dalam tasawuf ni macam mana nak buang. Dalam hati. Ni mazmumah ni. Ni dipanggil penyakit hati. Lepas tu, ada lagi satu proses
Muhtamad. Nama dia Tahalli. Tukar tu ya. Ha. Ha. Tahalli. Tadi Tahalli. Ni Tahalli. Ha. Tadi ho. Dah buang benda tak baik lagi, hiasi dengan sifat mahmudah. Ini sifat terpuji. Sepuluh tadi lah. Sepuluh. Yang kedua ni, dua ni, dia 3% ni. Maka terhasillah tajalli. Apa saja ni? Senantiasa merasakan kebesaran dan kehebatan Allah. Ini tahalli, tahalli, tajalli. Dia ada dia punya word Arab nanti saya tengok dalam internet. Dia taho. Bahasa Arab ini banyak sekali jumpa. Nanti lah. Tahalli, tahalli, ni ho. Ta, ho, ta, ho, lam, ya. Bawah tu, ta, ha, lam, ya. Bawah tu, ta, jim, lam, ya. Tahalli, tahalli, tajalli. Maka terakhirlah tajalli. Setelah melakukan dua proses yang bernama tahalli dan ni. Jadi kaedah nak buang ni. Ini kaedah ni, nak tahu kaedah ni. Ini kaedah nak buang ni. Mesti mempelajari ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf ni kata dengan padu ain. Ini kaedah nak buang. Kaedahnya dalam mempelajari ilmu tasawuf. Dalam mengetahui akibat, memiliki maklumat apa akibat sombong, apa akibat hasad, apa akibat sombong ni. Rasulullah kata tidak masuk syurga walaupun ada dalam hatinya sebesar biji jari. Sebesar biji jari yang sombong. Jadi kita nak belajar macam mana nak buang.
Macam apa benda kerja nak buat? Apa dia ilmu yang kena ada untuk buang? Ha, ni. Ini pula kaedah ia juga dalam ilmu tasawuf. Bagaimana ingin memiliki segala sifat terpuji. Dimiliki. Dan apa punca sifat makmumah tersebut? Apa punca tumpung? Nak tahu, nak tahu. Apa punca dengki? Tumpung ni ada 29 punca. 25 punca dalam kitab 200 nasir. Apa tanda? Bukan punca, tanda. Punca tumpung ni 7. Ha, 7. Apa punca orang yang tumpung? Nak tahu dia berkara. Kita kena belajar. Kenapa Rasulullah kata sombong ni walau sebesar darah dia akan takkan masuk juga. Jadi apa punca tombong? Kita akan belajar. Orang sombong ni punca dia, dia ada ilmu, dia ada kecantikan, dia ada kekuatan, dia ada keturunan, dia ada harta yang banyak. Dia tujuh perkara lah, tak ingat lah semua. Tujuh. Yang tujuh ni ada ubat dia. Macam mana kita nak trace yang kita sombong, ada 25 tanda yang kita baca. Nanti kita belajar. Jadi apa? Nak tengok bila ada lombong, nak buang macam mana? Nak buang ni dia ada kedah-kedah di dalam yang kita tahu. Itu belajar kita tahu. Kita tahu ni yang kita belajar tu ni, maksud dia adalah jernih. Bersih. Jadilah bersih dah kena buang dulu. Benda baik. Bila buang benda baik, masuk orang boleh nanti benda baik. Atau hati benda baik. Jadi bila jadi itu, maka terhasillah tajalli. Terhasillah tajalli. Okey. Okey, lepas tujuh kota tu lagi sambung. Dan kita eh. Kamu sini. Dan taklah engkau ingat di dalam hati engkau. Muka surat kalau ni 10. Hendaklah engkau ingat dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat besar ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar iaitu segala anggota engkau. Ini tujuan anggota ni. Ni pada sekalian yang lalu ni. Allah beri nikmat yang besar pada segala anggota engkau. Pada tujuh anggota. Maka dia kata, enggak engkau, wajib mata engkau
memeliharanya. Wajib ini nama dia syarat, wajib syarat. Maksudnya kalau kau buat puasa, memelihara dan mensyukurkannya. Memelihara ini maknanya menjaga dari maksiat dan mensyukurkannya. Ini apa? Menggunakan nikmat anggota pada jalan yang Allah redha. Amin. Ni maka jika tiada melihara, engkau akan dia. Kalau tak jaga, kalau tak jaga, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat, seperti firman Allah Surah Yasin ayat 65. Okey, kita tengok ni. Jadi dia kata dia nak belajar apa ni? Tujuan kita tadi. Ni. Ni kita ambil balik tadi. Saya nak pindah balik. Ni. Kerana ni. Apakah kerana dikatakan dalam Quran itu mesti memihara tujuan kota ni? Akan jadi saksi atas segala perbuatan engkau di atas muka bumi. Berdalilkan aku dalam kitab tersebut Surah Yasin. Surah Yasin. Ayat berapa? Dalam tu ayat 65. Ah,
Proyeksi ini. Ayat 25. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari kiamat, mencap oleh Allah Ta'ala akan segala mulut mereka. Maksudnya kiamat mulut tak cakap. Artinya menegak ia akan dia daripada bercakap. Mulut tak cakap lah. Mulut tak cakap. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu. Dan mensaksikan oleh segala mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan dia dalam dunia. Apa dalil dia? Dicop dia, disegar. Berkata-kata atas mulut. Tetapi berkata-kata anggota lain kepada Allah Ta'ala dalam keadaan menjadi saksi atas segala perbuatan manusia di bumi. Maknanya tangannya akan cakap lah. Dia buat apa. Kakinya akan cakap. Dia buat apa. Lidahnya akan gerak sendiri dan berkata. Dia mumpat ke dia apa ke. Telinga ni akan cakap. Dia dengar apa. Matanya akan cakap. Dia pandang apa. Dia cerita semua. Kulitnya akan cakap. Dia buat apa. Dia saksi apa mesti buat. Lepas tu, ulama ni kata, masa atas muka bumi ni, kau jaga mata tidur ni. Kita jaga mata tidur, kenapa? Nanti kat sana, nanti dia cakap. Dia cakap. Waktu tu lidah tu cakap ni, aku tak buat. Lidah tu cakap. Lidah tu kata, aku ambil rasuah. Contoh, kau kata aku ambil rasuah. Tapi waktu tu, tangan akan bercakap. Tangan macam apa? Aku ambil rasuah. Tangan macam apa? Jadi, tangan yang cakap juga tidak boleh ditahan oleh siapa. Dan Imam Ghazali berkata, di waktu itu, percakapan mereka jelas, terang dan nyata. Tak ada pakai mikrofon ke, tak ada apa ke. Orang lain satu alam mendengar. Waktu tu dulu kalau Ustaz Samsul diajar menawar bagi hati, dia kata waktu tu manusia ni malu, roboh lagi-lagi ni. Tiga tulang, apa dia? Kenapa dia malu bila tangan dia berkata-kata menceritakan hal dia kat dunia. Jadi nak elak tangan dia berkata-kata, hendaklah diminta taubat pada Allah. Supaya dia jangan cakap apa manusia tu buat, apa itu buat bumi. Jadi kata istighfar dan ketubat. Moga-moga dihampurkan dosa. Dan tidaklah ia akan bercerita pada hari kiamat nanti. Waktu tasawuf ni nanti dia belajar. Apa yang tangan boleh buat, apa tangan boleh buat. Apa kaki boleh buat, apa kaki boleh buat. Apa mata boleh buat, apa mata tak boleh buat. Nak bawa kaki pergi mana, nak bawa mata pergi mana. Perut boleh makan apa, boleh makan apa. Kenapa? Nanti dia saksi. Perut jadi saksi apa yang masuk dalam perut dia lah. Haram ke halal ke dia kat sini. Maka akan cakap apa benda yang dia lihat sepanjang perjalanan hidup dia. Daripada dia akhir balik, sampailah dia meninggal dunia. Sampai hari terakhir. Ini malaikat pencatat dalam Tuhan. Kalau ustaz kata dulu, malaikat pencatat.
Kita buat macam ni, dia cacat. Kalau kita buat macam ni, pun dia cacat. Bukan saja pengajapan, bukan percakapan saja. Kita buat macam ni, dia cacat. Kita buat macam ni, pun dia akan cacat. Dia akan cacat. Kenapa dia cacat? Dia disuruh punya saksi atas segala buku amal yang dia cacat. Saksi, dia duduk, dia cakap, dia kata ya. Waktu itulah nanti terasanya orang itu akan keberian. Lepas itu bila Rasulullah cakap, baca ayat ni, maka para sahabat dia tutup muka. Bila Rasulullah kata, kalau baca ayat ni, Rasulullah kata apa? Dunia akan menceritakan isinya. Dunia akan menceritakan isinya. Pada tu sahabat-sahabat ni takut. Dia tutup muka dia. Dia kata dia malu. Kenapa dia malu? Nanti Allah akan takkan nak kata dia akan cerita apa dia buat tu. Kaki buat apa, tangan buat apa, lidah buat apa, mata buat apa, kulit kata ya. Ini semua menakutkan lah. Waktu tu tak ada orang akan terasa dunia daya. Kenapa? Yang jadi saksi ni apa yang ada dekat dia. Waktu tu tak dipanggil orang-orang lelaki dan perempuan di saksi atau perempuan dia. Tak ada. Kenapa? Anggota ni akan jadi saksi. Itu yang ditulis dalam surah Yasin ayat 65. Al-Yawman Nabi Muhammad Al-Mu'ayyim Tukali Muna Adihim wa ta'asyat wa jubuh bimah kata Sibun Adhrih. Dia kata, ulama kata jaga-jaga. Kalau kau tak berdaya diri kau, anggota kau, nanti dia cakap benda tak baik. Kalau kau berdaya, dia cakap benda yang baik. Itu yang penting kita nak tahu tu. Nak tahu. Kita ni cuba dengan rahmat Allah dan izin Allah, buatlah sebaik mungkin pada anggota ni. Kenapa sebaik mungkin pada anggota ni? Dia adalah saksi. Dia ambil apa, dia cakap. Kita tak cakap. Dia saksi pada buku amal. Hari ini dia mencuri, tangan kata, ya, tepat dengan tarikh tu. Dia akan kata, itu saya mencuri. Lepas tu ada lagi sokongan-sokongan yang lain, dia kaki. Kaki kata apa? Ya, saya pergi cuba mencuri. Mata akan kata, ya, saya lihat barang mencuri. Tangan kata, ya, saya ambil. Oh, ni manusia ni mencuri sampai lari. Ada sebab lagi. Lepas tu sekarang ni nak kena hati-hati. Sebab apa yang kita buat, dia akan cerita. Sekarang tengok belakang tak ada apa je. Belakang tak ada apa. Belakang nak cakap memang. Tapi rupanya dia di suruh tak cakap. Maka berkatalah lidah manusia. Kenapa kau cakap? Al-Quran kata, kenapa kau cakap tentang apa yang kita buat? Maka berkatalah mulut ni, Allah jadikan lidah bercakap dan Allah juga menjadikan kami bercakap. Macam mana Rasulullah kata nanti pada hari kiamat, ada orang akan berjalan dengan muka. Jadi tampak kaki dengan muka dia. Itulah. Dia pergi tampak kaki jalan, tapi ada orang muka dia jalan. Maka tampak kata pada Rasulullah, macam mana orang jalan dengan muka pergi pada masyarakat? Maka Allah kata, Allah berkuasa menjalankan engkau dengan kaki dan Allah juga berkuasa menjalankan engkau dengan muka. Adalah jalan muka, muka di dekat bawah, kaki di atas, sekali pelik. Kan tak ada orang jalan muka, orang jalan kalau rekod pun dia pakai tangan. Kaki di atas, kaki di jalan muka. Tanda Allah hina dengan manusia ini, jalan muka. Allah Akbar. Itu yang berlaku pada masyarakat. Okey, nanti sambung. Kamu tanda yang hitam. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Nah, kamu itu. Tanda ni, tak tahu tanda. Saya tak ingat kadang-kadang. Kita tulis kat sini, tak apa. Di lama kita boleh baca sama. Kita sambung. Muka surat. Tahu apa ni? Sebelas.
maka tiap-tiap anggota bertutur. Akhirnya saya maka tiap-tiap anggota bertutur. Okey dah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksudnya wa bi Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.